Al-Mughirah bin Syu'bah ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat yang terkemuka. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia agak kontroversi disebabkan beberapa benda. Pertama, semasa berlaku peristiwa fitan, peristiwa fitnah antara Ali dan Muawiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah dia di pihak Muawiyah. Kita tak ada masalah, kita dah syarah tentang Ali dan Muawiyah. Kita kata kedua-duanya ijtihad. Sebab tu kita kata pergaduhan itu ialah pergaduhan ijtihadiyah, ijtihad. Hatta Aisyah radhiyallahu anha bergaduh dengan ataupun berperang dengan Ali, tak setuju dengan apa yang berlaku, walaupun peperangan itu berlaku secara tidak sengaja, seperti mana yang telah kita syarah. Dan buku saya tentang pertengkaran sahabat itu akan keluar dengan versi baru, patutnya dalam minggu ni, tentang fitnah yang berlaku antara para sahabat Rasulullah, yang mana siapa yang belum baca lagi mungkin dia boleh baca untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu. Bila mereka sahabat Nabi hidup puluhan ribu, tak ramai yang terlibat. Kata Muhammad Ibn Sirin, tak sampai 100, bahkan tak sampai 30 orang yang terbabit dalam isu ni. Antara yang terbabit ini Mughirah, Al-Mughirah. Kita tahu Aisyah, dia dahulu berlaku perselisihan antara dia dengan Ali, kerana dia keluar dan menyebabkan berlaku peperangan Jamal. Dan ini juga menolak dakwaan orang yang menyatakan siapa yang berbeza dengan pemerintah, maka itu masalah akidah. Kalau kita kata masalah akidah, maka Aisyah terkeluar daripada akidah, maka terkeluar Muawiyah daripada akidah, terkeluar Al-Husain bin Ali daripada akidah. Ia bukan masalah akidah, ia masalah ijtihad sia-sia, dia masalah ijtihad politik. Al-Mughirah dia bersama dengan Muawiyah. Dan bila dia sama dengan Muawiyah, geng-geng yang tak setuju dengan Muawiyah ni, terutama orang Syiah, memang kata nama Mughirah ni termasuk nama yang mereka laknat lah. Tentu dah. Dia laknat Mughirah, tak setuju selalu. Dan ada kontroversi yang lain yang membabitkan An-Nufi' bin Haris, Abi Bakrah, di mana Abi Bakrah telah menuduh Al-Mughirah berzina. Dan tuduhan itu pada zaman Umar bin Khattab, dan tuduhan itu menyebabkan Abi Bakrah diambil tindakan oleh Umar kerana gagal mendatangkan 4 orang saksi. Tapi Abi Bakrah juga ialah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lan yufliha qaum walau amruhum imra'ah, tak akan berjaya kaum yang mana wanita menjadi pemimpin, yang melantik wanita menguruskan urusan mereka. Hadis itu diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini krisis di kalangan mereka. Dia nampak, mungkin Abi Bakrah disebut, jadi dia terlepas cakap. Dia nampak kain terangkat daripada rumah Mughirah, dan dia nampak Mughirah dengan seorang perempuan yang dia sangka bukan isteri Mughirah. Wallahu ta'ala alam, dia tak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tapi ramai orang yang tak pro Mughirah jadikan itu isu untuk ditomah Mughirah. Tapi yang betulnya Muhammad bin yang betulnya An-Nufi' bin Haris tak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tak apa, itu kisah sampingan. Ahli sunnah kata Mughirah di kalangan sahabat. Sahabat ini udul, adil. Keadilan mereka tidak pernah terbukti mereka berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin silap dalam sebahagian riwayat, macam saya sebut Ibnu Abbas silap apabila menyatakan bahawasanya Maimunah berkahwin dengan Nabi, berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan berihram. Itu telah dibetulkan oleh Abu Rafi'. Dia tersilap, tapi mereka tak berdusta, mereka tersilap dalam sangkaan. Mereka mungkin tersilap dalam berbagai sebahagian kenyataan, tapi mereka tidak berdusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mungkin tersilap di dalam ijtihad, tapi mereka tak berdusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itulah keyakinan Ahlu Sunnah dalam hal ini. Al-Mughirah bin Syu'bah, oleh kerana dia terbabit dengan peristiwa fitnah, maka banyak cerita-cerita tentang Mughirah ni, ada sebahagian yang betul, ada sebahagian yang tak betul. Sebahagian disebut, antara yang betul mungkin Mughirah ni menikah banyak. Itu mungkin betul. Banyak ahli-ahli riwayat sebut kata dia isteri banyak. Sebahagian kata berpuluh-puluh. Dia rajulun nikah, dia panggil. Orang kaki menikah. Zaman tu kita kena bayang, zaman tu dia tak sama macam zaman sekarang. Zaman tu lepas satu orang kahwin, dia tak rasi, dia pun bercerai. Bila bercerai bukan kata dia tu duduk seorang-seorang. Ada je orang lain akan ambil. Don't worry so much. Jadi tak ada masalah. Kita ni yang susah kan. Katanya Pulau Pinang nak membenarkan isteri nak kahwin nombor dua, tak ada perlukan keizinan. Satu ucapan tahniah untuk kerajaan negeri Pulau Pinang. Pak Haji Samad sokong. Yang lain tomahan. Dan saya nak sebut tentang masalah kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah para sahabat, dia bukan hadis. Orang tak boleh kata kisah Mughirah kahwin banyak itu sebagai hadis. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tak boleh diriwayat melainkan dengan sanad yang sah seperti mana yang dikendaki oleh ahli hadis. Adapun cerita para sahabat, cerita Umar, cerita Abu Bakar, cerita-cerita para sahabat yang tidak membabitkan benda yang menjatuhkan maruah para sahabat, memesongkan hukum Allah Ta'ala dan seumpamanya, kisah-kisah ini yang tak membabitkan sahabat kata kunna dahulu kaminya, yang membabitkan diri Nabi, yang tak membabitkan Nabi, cerita di kalangan mereka. Cerita umpamanya Sayyidina Umar ni zuhud umpamanya, dia pergi tengok malam-malam orang-orang yang ada makan ke tak ada makan umpamanya, atau macam-macam cerita lagi. Adakah perlu kepada satu sanad semacam dengan hadis? Dia tidak perlukan sanad seperti mana hadis. Sebab itu kita melihat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun dia menyebut Al-Waqidi, iaitu Umar Al-Waqidi, sebagai satu orang rawi yang matruk. Matruk bermaksud rawi yang ditolak, tak boleh diriwayat, ditohmah sebagai berdusta. Tetapi Al-Waqidi banyak dipetik oleh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Banyak dipetik oleh Imam Ibn Hajar kata Waqidi, kata Waqidi. Sebab yang dipetik itu soal sejarah, bukan hadis. Karena bila sampai kepada sejarah, mereka longgang sikit, mereka tak beban. Karena dia sejarah terutama, melainkan sejarah itu menyanggahi hakikat itu, menjatuhkan para sahabat. Maka tak dituntut dalam sejarah seperti mana yang dituntut dalam hadis. Sebab itu umpamanya Saif bin Umar At-Tamimi, yang ni satu orang rawi yang dhaif, tapi Ibn Hajar Al-Asqalani sebut tentang dia dalam At-Taqrib, kata dia dhaifun fil hadis wa amdatu fit tarikh, seorang rawi yang dhaif di dalam hadis tetapi dipegang di dalam sejarah. Dipegang di dalam sejarah. Sebab ada disiplin periwayatan yang berbeza antara dua bidang ini. Maka kisah-kisah para sahabat ni, kalau tak menjatuhkan para sahabat, kita terima. Kalau menjatuhkan para sahabat, kita tak terima. Kita tak terima. Melainkan ada bukti yang sahih. Dan bila bukti sahih, kita akan lihat pada sudut-sudut yang lain.